Halo semuanya, kembali lagi dengan saya di Andreas Gaming. Oke, seperti di judul videonya, kali ini kita bakalan main Bus Simulator Indonesia dan bakal review mod OBB lagi ya teman-teman. Dan ini mod OBB dari Harry MC. Untuk kredit jelasnya nanti kalian bisa cek di deskripsi box ya, karena takut salah ngomong juga ya. Oke, jadi di sini kita lihat garasinya. Wih. Nah, ini dia modnya, OBB-nya keren parah ya, udah HD banget. Untuk ininya, garasinya gue suka banget nih. Dianya ada krom-krom gitu, ada kayak besi-besi gitulah, terbuat dari besi, pokoknya udah kokoh banget nih. Beda kalau yang kemarin itu kayu-kayu kan dianya kurang HD ya kan. Ini dianya HD parah cuy. Nih kalian lihat bawahnya juga, tapi sayangnya bawahnya bulat-bulatnya besar-besar banget ya kan. Kalau besi kan dia nggak besar-besar ini juga, bolong-bolongnya gitu kan. Ini besar banget nih, parah bolong-bolongnya di lantainya ya. Oke, kita coba langsung ngelayap aja ya, takutnya kalian bosan ya kan. Tapi gua harap di sini kalian stay tune, jangan skip-skip lah ya. Waduh, kalau kalian skip-skip bahaya sih. Oh ya, sebentar, kita ganti dulu teman-teman. Kita harus berangkatnya malam ya. Karena mod ini tuh modnya kalau malam dianya baru kelihatan gitu. Kelihatan bahwa banyak sekali itu-itunya ya. Banyak fitur-fitur baru saat malam hari. Oke, udah kita set malam, kita melayap, kita mulai awal dari Jakarta aja ya, Jakarta Cirebon. Soalnya di Jakarta kan lebih banyak apa namanya, gedung-gedung tinggi gitu ya kan. Jadinya lebih keren lah mungkin ya kalau malam hari. Karena dianya ini udah diperbaikin semua, kalau malam-malam jadi full lampu-lampu LED di rumah-rumah, di jalan-jalan lah ya. Nah, sebentar, kita mau lihat soundnya dulu ya teman-teman. Sebelum kita lihat keluar, kita lihat soundnya dulu. Kita lihat soundnya apakah berubah. Kita besarin dulu teman-teman. Ini dia untuk suara soundnya. Untuk dashboard nggak ada yang diubah. Supir seperti ini teman-teman, pakai warna hijau. Supir warna hijau nih, bisa kalian lihat lah ya. Kita masuk lagi aja ke dalam bus, kita hidupin strobo kita biar agak keren. Oke, ini dia penampilan dari luar. Rem tangan, rem tangannya begitu ya, agak kasar suaranya. Ini rem, remnya rem angin. Klakson 1, klakson 2. Klakson duanya agak gimana gitu ya, nggak cocok lah. Wih, di klakson 1 sama 3 nya keren parah. Coba klakson di setir. Wih, gua suka banget suara-suara klakson begini nih, kayak bus asli ya kan. Oke, itu tadi dia suaranya. Untuk suara mesinnya tadi kalian udah dengar juga, jadi kita langsung lihat aja keluar. Gue udah penasaran. Wow, itu udah kelihatan cuy, di pagar ada lampu-lampu terang. Jadi pagernya juga ternyata dibuatin lampu-lampu juga ya. Ini pintu keluarnya dari mana nih? Dari belakang situ kah? Oh bukan, bukan. Dari sini teman-teman, kita coba dari sini. Oke. Ini modnya keren parah sih untuk malam hari gitu ya kan. Wih, di apalagi bus kita kalau full strobo ya, pasti lebih keren. Ini bus gua belum full-full banget. Wih, gila cuy, itu di sebelah kanan bisa kalian lihat. Wow, shit. Lampu semua di gedungnya gitu ya kan. Gila parah men. Kok jadi keren banget gini ya? Ini gimana ceritanya ini bisa begini nih gedungnya ya kan? Kita rem dulu, kita mau foto cantik dulu di sini ya. Kita foto dulu, ambil kamera. Widih cuy, keren banget asli sumpah. Kok strobo bus gua nggak hidup ya? Waduh,
Kita tunggu dianya sampai timingnya yang hidup di samping. Nah, aduh ada truk tangki lagi. Aset susah banget. Oke, jadi kita coba langsung ambil. Kita ambilnya yang, nah begini aja ya, biar lampunya lebih realistis. Oke, kita capture. Widih, penampakan malam hari keren parah. Kita jalan lagi, dan di situ kalau siang hari pagernya full graffiti ya. Bisa kalian lihat tuh, full graffiti pagernya, banyak banget lukisan-lukisan. Jadinya ya lebih menambah kesan bagusnya ya. Tapi kalau siang hari teman-teman, kalau malam kan gelap nih, nggak ada lampu. Nih dia pagernya banyak graffiti-graffiti gitu. Ini jalannya juga udah diganti, warnanya udah lebih cerah jalannya ya. Cuma ini karena malam nggak terlalu kelihatan. Ini pagar di setiap terminalnya seperti ini ya teman-teman, ada dibuatin lampu. Ini kok bisa dianya lampunya bercahaya gitu ya kalau malam hari. Waduh ini gila, di depan itu juga ternyata rumah-rumah semua yang bentuk rumahnya seperti ini, gue yakin dibuat jadi berwarna seperti ini ya guys. Ini tujuannya biar hidup kalian lebih berwarna. Kampret. Wih, gila, disco party, coffee, subscribe, Harry MC. Gila cuy, ini udah kayak apa ya, keren banget. Wih, kita coba agak mundur ya. Gue sumpah suka banget nih mod kayak ginian. Wih, lampu busnya juga bisa kalian lihat, lampu bus-bus traffic. Itu bus trafficnya ya, bisa lihat nih, ini udah pelangi. Woi, lampu bus aja ya cuman ya. Iya bus doang kayaknya. Widih, keren parah, mantap jiwa. Ini asli udah full ya, dimana-mana ada lampu, lampu, dan lampu. Kita coba pinggirin dulu bus kita ya, kita mau ambil foto lagi, foto-foto bagus lah ya, buat biar keren gitu. Gimana ya, mungkin seperti ini. Gimana ya, oh gini aja, kita dari sini aja ya kan, karena kadang penampilannya dari mau ambil screenshot sama dari sini itu beda, jadi nyesuaiinnya di sini aja gitu. Widih, wah lampu kita belum hidup teman-teman, pantas gelap. Oke, gini dia, gimana tadi ya, nah gini, keren parah, gila ini. Suka banget gue sumpah, mantep nih game busit lama-lama ya. Ini belumnya kita naikin aja guys, biar lampunya lebih kayak nyata gitulah ya. Oke, kita jalan. Oh, kok mundur. Jadi ukurannya 200 MB-an aja teman-teman, 225, kalian cek aja linknya di deskripsi video ya. Kita coba lihat lagi apakah ada efek-efek lain yang ditimbulkan. Ini rumah juga, rumah-rumah kotak ini di upgrade semua. Wadidaw, gila parah, rumah-rumah juga diganti ya lampunya, biar agak beda banget ya kan. Ini beda banget RMC, biasanya orang dianya ngemotnya siang ya kan, tekstur jalan apa gitu. Kalau dianya langsung yang beda gini ya, gue suka banget nih orang-orang kayak gini nih. Bukan suka apa ya guys, suka kreatif maksudnya, bukan suka apanya gitu ya. Oke, oh ini ada livery-livery baru juga, di upgrade semua lah pokoknya. Perumahannya semua di upgrade teman-teman, dan kalau siang nih kalian lihat graffiti semua di mana-mana. Keren ini mah. Kita coba lihat-lihat dulu teman-teman. Kalian jangan skip lah pokoknya ya, biar kalian gak rugi nanti mau download. Oh, kita salah jalan. Kita salah jalan. Kita mundur dulu, kita mundur. Oke, teman-teman. Kayaknya sih gitu-gitu aja ya kan, tapi yang jelas keren.
Oke, bisa kalian lihat lah semuanya udah ya. Itu tadi teksturnya beda ya, ada bacaan coffee-coffee gitu. Nah ini dia, disco party, subscribe MMC gitu ya kan. Oke lah teman-teman, sampai sini aja. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Dan sampai jumpa di video berikutnya.